Kita menyambung pengajian kita di dalam kitab Riyadhus Salihin, taman-taman bagi orang-orang yang salih, iaitu di dalam hadis yang berkaitan dengan bab sabar ini pada hadis yang ke-6. Betul? Muka surat 51. Wala taktulu, apa? Janganlah kamu membunuh diri kamu itu, apa yang disebut oleh Allah, bukan tanpa hak. Kita tak boleh nak bunuh diri kita. Wala taktulu anfusakum, ya. Janganlah kamu bunuh akan diri-diri kamu ketika itu, haram hukumnya. Tetapi kalau sekiranya ia bertujuan untuk maslahah agama saat ketika berlakunya sesuatu peperangan, ini yang disebut dengan amal istishhadi. Yang menjadi persoalan itu adalah perbincangan yang diutarakan oleh para ulama. Kalau katakan dia meletakkan bom pada anggota badannya, tujuannya apa? Kalau sekiranya dia mengebom kawasan tersebut, itu tentera musuh akan terhapus. Tapi dia terpaksa membunuh diri dia semata-mata nak menyelamatkan umat Islam yang ramai ketika itu, maka perbuatan seumpama itu adalah merupakan perbuatan yang dibenarkan. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi wa kafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-mujahidin أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آمين يا رب العالمين. مسلمين مسلمات حاضرين حاضرات ayah ayah ibu ibu tuan-tuan puan-puan para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita rafa'kan dan panjatkan dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah dan sebanyak-banyaknya atas segala nikmat dan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesihatan dan segala kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, memberikan kepada kita suatu kesedaran tentang hakikat hidupnya kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala tidak lain bukan hanya sekadar untuk mengecapi nikmat daripada Allah, tetapi sebaliknya dengan nikmat tersebut itu Allah meminta kepada kita mensyukurinya dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu Allah mengingatkan secara umum kepada insan ataupun manusia sama ada beriman ataupun tidak beriman kepada Allah di permulaan surah Al-Baqarah. Di antaranya Allah memanggil manusia dengan perkataan manusia, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia,
merujuk kepada seluruh insan, sama ada mereka itu beriman ataupun tidak. Allah memanggil mereka agar sama-sama beriman, sama-sama bertakwa dan sama-sama menjadikan hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah. Sebabnya kenapa? Allah bagi tahu kepada kita sebabnya. Kerana Allah lah yang mencipta kita dan mencipta orang-orang sebelum daripada kita. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita laksanakan, penyembahan kita tidak lain hanya semata-mata kepada Allah, itu akan dapat melahirkan rasa takwanya kita kepada Allah ataupun sifat bertakwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan masa yang kita habiskan dengan beribadah pada Allah dalam hidup ini akan memberikan kepada kita ciri insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti mana biasa, sebelum kita memulakan pengajian kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمدين النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kita menyambung pengajian kita di dalam kitab Riyadhus Salihin, taman-taman bagi orang-orang yang salih, iaitu di dalam hadis yang berkaitan dengan bab sabar ini pada hadis yang ke-6. Betul? Muka surat 51. Baik. Apakah yang disebutkan? Hadis ini agak panjang, tak apa, kita akan baca matan hadis tersebut dan insyaAllah kita akan cuba untuk melihat beberapa pengajaran-pengajaran yang sempat untuk saya catatkan daripada beberapa buah kitab. Lebih kurang ada 4 buah kitab yang saya cuba himpunkan pengajaran-pengajaran tersebut. Mudah-mudahan kita dapat mengambil daripada apa yang telah dicatatkan oleh para ulama-ulama sebelum daripada ini. Baik. Wa'an Suhaib radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه ميم تو باريس كان dengan baris depan أعلمه. Kemudian u'allimuhu as-sihra faba'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idha salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabah wa kana idha ata as-sahira marra bir-rahibi wa qa'ada ilayhi fa idha ata as-sahira darabah fashaka dhalika ila ar-rahib faqala idha khashita as-sahir fakul habasani ahli وإذا خشيت أهلك فكل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراحب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراحب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأحبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبلى
فإني ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء فسمع جليس الملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك أجمع أن أنت شفيتني فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك من رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجاء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراحب فجيء بالراحب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل ada alif lam ya jabal itu ada alif lam itu fa idza balagtum zirwatahu fa in raja'a an dini wa illa fatrahuhu fa dhahabu bihi fa sa'adu bihi al-jabal fa sa'adu bihi al-jabala alif lam fa qala allahumma kfinihim bima syi'ta fa rajafa bihim al-jabalu fa saqatu wa ja'a yamshi ila al-malik fa qala lahu al-malik ma fa'ala ashabuk فقال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في كركور وتوسطوا به البحر ألف لام juga di situ البحر فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه قذف يقذفوه ذلك baris bawah فقذفوه sebentar fakzifu zal baris bawah. Baik. Kemudian apa lagi yang disambung ketika itu? Fadhahabu bihi faqala Allahummakfinihim. Ada alif di situ. Allahummak alif kaf. Allahum alif wasal eh? Hamzah wasal. Allahummakfinihim bima syi'ta. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني tajma' wa taslubuni betul taslubu betul wa taslubuni ala jiz'in summa khudh sahman min kananati summa dha' as-sahma fi kabidil qawsi summa kul bismillahi rabbil ghulami summa rmini fa innaka idha fa'alta dhalika qataltani فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جزع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه okay. له فمات. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Summa ramahu fawaqa'a sab'uhu fi sudrihi fawada'a yadahu fi sudrihi famata faqala an-nasu amanna bi rabbil ghulam fa'utiya al-maliku faqila lah ara'aita ma kunta tahdhar qad wallahi nazala bika hadharuk qad amana an-nasu fa'amara bil ukhdudi bi afwahi sikaki fakhuddat wa udrima fiha an-niran wa qala man lam yarji an dinihi fakhimuhu fa'akhimuhu fiha aw qila lahu iqtahim fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha fataqa'asat an taqa'a fiha faqala laha al-ghulam ya ummah isbiri fa innaki ala al-haqqi rawahu muslim ya rawahu muslim. Baik, ada lagi sambungan di sini. Baik, habis kadar itu. Apakah maksud daripada hadis ini? Daripada Suhaib Ar-Rumi. Kita telah pun bicarakan dahulu siapakah Suhaib Ar-Rumi, kenapa dia disandarkan, dikaitkan dengan Rum. Dia adalah merupakan, dia berasal daripada orang Arab itu sendiri. Dan ketika itu ayahnya dia memegang suatu jawatan menjaga sebuah tempat yang bernama Ibillah. Ibillah ini adalah merupakan sebuah kawasan yang tunduk pada kerajaan Parsi, Kisra. Ya, jadi saat ketika itu ditakdirkan, dan kehidupan, asal kehidupan Suhaib Ar-Rumi adalah merupakan kehidupan yang kaya raya. Keluarganya memiliki istana di Dajlah, ya, sebuah tempat di Iraq ketika itu. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlakulah peperangan. Kerajaan Rom telah pun menawan keluarganya, termasuklah Suhaib Ar-Rumi. Dan waktu itu Suhaib Ar-Rumi berada di waktu kecil. Dan Suhaib Ar-Rumi ini dia memiliki suatu kehebatannya. Di waktu kecilnya dia belajar berkaitan dengan ilmu-ilmu ataupun bahasa Rom, dan dia boleh bercakap dengan menggunakan bahasa tersebut. Sehinggalah akhirnya dia dibeli oleh Abdullah ibn Jad'an yang berada di Mekah ketika itu. Ya, kita tahu bahawa kehidupan masyarakat yang berada di Mekah rata-rata di kalangan mereka adalah peniaga. Jadi ketika itu Abdullah ibn Jad'an yang terakhir telah membeli Suhaib Ar-Rumi, dan kemudian dilihat Suhaib Ar-Rumi ini adalah merupakan seorang yang bijak dari sudut perniagaan. Kalau berniaga sahaja dipakar dalam bidang tersebut. Dan akhirnya Abdullah ibn Jad'an ketika itu telah membebaskan Suhaib Ar-Rumi dan dijadikan sebagai rakan seperniagaan ketika itu, sehingga akhirnya dia menjadi insan yang kaya raya. Dan akhirnya dia mendengar apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu dia berusaha untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengar apa yang disampaikan, dan akhirnya dia memeluk ajaran Islam. Dan beliau di antara salah seorang di kalangan sahabat Nabi yang memaparkan ataupun menzahirkan Islam secara terang-terangan. Salah seorang daripadanya, selain daripada Saidina Umar, dan juga selain daripada siapa yang disula tu, keluarga Ammar ibn Yasir, ya. Ammar ibn Yasir di antara orang-orang yang telah pun menzahirkan keislaman mereka. Baik. Dan sehinggalah satu ketika dia mendapat berita tentang penghijrahan Nabi. Dan waktu itu bila mendengar Rasulullah nak keluar bersama dengan Saidina Abu Bakar, dia juga berusaha, tetapi dia telah ditahan ketika itu. Dan akhirnya setelah Rasulullah sampai di Quba bersama dengan Saidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu, di waktu itu Suhaib Ar-Rumi cuba untuk mencari jalan bagaimana untuk melepaskan diri daripada kekangan golongan musyrikin Mekah. Dan akhirnya dia telah berjaya melarikan diri. Semasa dia lari ketika itu, pasukan-pasukan perang ataupun pasukan daripada pihak musuh, daripada golongan musyrikin Mekah ketika itu mengikurinya, mengejar. Dan waktu itulah dia mengatakan, siapakah, tidakkah kamu tahu bahawa orang yang paling tepat memanah adalah aku, dan aku tidak akan menghabiskan, aku tidak akan menyerah diri selagi tidak habis anak-anak panahku untuk aku bunuh kepada sesiapa yang cuba untuk mengejarku. Dan kalau sekiranya anak-anak panahku ini kehabisan, aku akan menggunakan pedangku, saifi, aku akan gunakan pedang aku ini untuk aku menghunus pedang aku ini di hadapan kamu semua, sehinggalah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pilihan kamu. Tetapi kalau kamu ingin memilih untuk mendapat hartaku, silakan sahaja ambil harta-hartaku yang banyak yang ada di bumi Makkah ketika itu. Dan akhirnya mereka memilih untuk mendapat harta tersebut. Dan ketika itulah Suhaib Ar-Rumi telah pergi bertemu dengan Rasulullah. Sehinggalah sampai di Quba, Suhaib Ar-Rumi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam catatan sejarah juga menceritakan Suhaib Ar-Rumi ini adalah merupakan antara insan yang paling banyak menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah memikirkan tentang soal harta tersebut sedikit, kurang dan sebagainya, tapi yang penting dia dapat membantu masyarakat.
Dan ketika itulah Saidina Umar cuba untuk mengujinya. Dia kata kepada Suhaib, wahai Suhaib Ar-Rumi, kenapa kamu suka untuk menghabiskan harta kamu dengan memberikan kepada orang lain? Tidakkah itu suatu pembaziran? Waktu itu Suhaib Ar-Rumi kata, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling afdal, mereka yang terbaik itu adalah mereka yang memberikan at'imit ta'am, mereka yang sentiasa suka untuk memberikan makan kepada manusia, dan mereka yang sentiasa menjawab apabila orang memberikan salam. Semenjak daripada itu aku mendengar, aku akan terus menggunakan harta aku ini, aku belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada zaman Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Saidina Umar Al-Khattab waktu itu dia ditikam dan hampir saat kematian, Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah berpesan kepada masyarakat ataupun kepada rakyatnya di kalangan para sahabat ketika itu. Dia kata, setelah kalau sekiranya aku mati, yang akan menggantikan aku sebelum terlantiknya khalifah itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Jadi Suhaib Ar-Rumi sementara sebelum terbentuknya kerajaan selepas daripada Saidina Umar, iaitulah kerajaan Saidina Uthman ibn Affan, sebelum daripada itu Suhaib Ar-Rumi lah yang menjaga sementara sewaktu dan di saat kematian Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini di antara kelebihannya. Dan beliau meninggal di bumi Madinah Al-Munawwarah pada usianya 70 tahun. Usia Suhaib Ar-Rumi ketika usianya 70 tahun, iaitulah pada tahun 34 ataupun 36 Hijrah. Saya terlupa pada tahun tersebut. Tapi itu di antara sedikit sebanyak tentang Suhaib Ar-Rumi yang kita telah bicarakan, cuma nak mengulang semula tentang sejarah tersebut. Baik, apa kata daripada Suhaib Ar-Rumi? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu ada seorang raja daripada golongan umat yang sebelum kamu. Ia mempunyai seorang ahli sihir. Setelah penyihir itu tua, ia berkata kepada raja, sesungguhnya saya ini sudah tua, maka itu kirimkanlah kepadaku seorang pemuda yang akan saya beri pelajaran ilmu sihir. Kemudian raja itu mengirimkan padanya seorang pemuda untuk diajarinya. Anak ini di tengah-tengah perjalanannya, apabila seorang rahib Nasrani berjalan di situ, ia pun duduklah padanya dan mendengarkan ucapan-ucapannya. Apabila ia telah datang di tempat penyihir, ia pun melalui tempat-tempat rahib dan terus duduk di situ untuk mendengar ajaran-ajaran Tuhan yang disampaikan olehnya. Kerana kelewatan datangnya sehingga ia dipukul oleh penyihir tersebut, tukang sihir, sahir itu. Hal yang sedemikian itu diadukan oleh pemuda itu kepada rahib. Lalu rahib berkata, jikalau engkau takut pada penyihir itu, katakanlah bahawa engkau ditahan oleh keluargamu. Dan jikalau engkau takut pada keluargamu, maka katakanlah bahawa engkau ditahan oleh penyihir. Maknanya kalau katakan lewat nanti, keluarga saya yang menghalang ni, sebab itu saya lewat. Kalau balik lewat, tolong beritahu kepada keluarga, tukang sihirlah yang menyebabkan aku terlewat. Di sini nanti ada dalil yang digunakan oleh para ulama, apakah dia punya pengajaran yang boleh diambil. Pada suatu hari, tibalah dia di suatu tempat dan di situ ada seekor haiwan yang besar dan menghalang orang ramai untuk berlalu di jalanan itu. Pemuda itu lalu berkata, pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah pendeta itu lebih baik. Dia pun lalu mengambil sebuah batu kemudian berkata, ya Allah, apabila ajaran pendeta itu lebih engkau cintai daripada ajaran penyihir, maka bunuhlah haiwan buas ini sehingga orang ramai dapat berjalan. Kemudian haiwan buas itu dilemparnya dengan batu tadi dan matilah seketika sehingga orang ramai pun berjalan dengan aman. Ia lalu mendatangi rahib dan memberitahukan hal tersebut. Rahib itu pun berkata, hai anakku, engkau sekarang adalah lebih mulia daripadaku sendiri. Keadaanmu sudah sampai kepada suatu tingkat yang saya sendiri dapat memakluminya. Sesungguhnya engkau akan terkena cubaan, engkau akan diuji. Maka jikalau terkena cubaan itu, janganlah menunjuk kepadaku. Takut juga rahib tersebut. Maknanya nanti kalau katakan kau kena ujian tersebut, kau jangan bagi tahu aku ada di sini dan aku yang bagi tahu dan aku mengajarkan kau. Itu bahasa yang diajar. Maknanya nak tunjukkan tentang ketinggian iman budak tersebut itu lebih baik daripada rahib. Bermakna dalam kehidupan kita tak semestinya orang yang mengajar itu lebih baik. Para muslimat dengar ceramah contohnya, ustaz yang ada di hadapan mungkin lebih teruk lagi daripada para pendengar yang mendengar ketika itu. Itu boleh jadi kalau kita mengambil daripada kisah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini. Baik. Kemudian anak muda itu lalu menyembuhkan orang buta dan berpenyakit lepra, abros. Saya tak pasti. Lepra ni penyakit kusta ataupun penyakit sopak ya. Sopak eh. Baik, penyakit tersebut.
serta dapat mengobati orang ramai daripada pelbagai penyakit. Hal itu didengar oleh kawan karib raja yang telah menjadi buta. Dia maklum saja bila benda-benda pelik ini mula tersebar, memang orang ramai akan datang. Kalau di negara kita viralkan sahaja. Ni kalau katakan di Shah Alam, ada pokok kurma yang tak pernah tak berbuah. Setiap hari berbuah. Petik je berbuah. Itu confirm. Masjid negeri penuh ramai tu. Ya? Sebab apa? Benda yang pelik diviralkan. Dan berita ini rupanya tersebar waktu itu. Walaupun tidak ada internet, walaupun tidak ada WhatsApp, tapi ketika itu telah pun tersebar dan didengari oleh sahabat kepada raja. Dan kemudian yang ketika itu kebetulan sahabat raja ini buta. Apa yang berlaku? Dia datang pada anak itu dengan membawa beberapa hadiah yang banyak jumlahnya. Kemudian berkata, apa sahaja yang ada di sisimu ini akan menjadi milikmu apabila engkau dapat menyembuhkan aku. Anak itu berkata, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan siapa pun. Sesungguhnya Allah yang dapat menyembuhkan. Maka jikalau Tuhan mahu beriman kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah. Semoga dia mahu menyembuhkan Tuhan. Kawan raja itu lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menyembuhkannya. Ia lalu mendatangi raja terus duduk di dekatnya. Sebagaimana duduknya yang sudah-sudah, raja kemudian bertanya, siapakah yang mengembalikan penglihatanmu itu? Maksudnya, siapakah yang menyembuhkan butamu itu? Kawannya itu menjawab, Tuhanku. Raja bertanya, adakah engkau mempunyai Tuhan lain selain daripada diriku? Bererti raja ketika itu adalah raja yang zalim. Dia minta kepada seluruh rakyatnya menganggap dirinya itu adalah merupakan Tuhan. Adalah raja, bukan sekadar raja, tapi menganggap dirinya itu adalah merupakan Tuhan. Kemudian dia menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Kawannya itu lalu disiksa terus menerus oleh raja tadi, sehinggalah kawannya itu menunjukkan kepada anak muda yang menyebabkan kesembuhannya. Ini juga menjadi dalil yang menunjukkan semangat anak muda apabila telah diisi dengan iman, roh iman, kekuatan mereka cukup luar biasa berbanding dengan semangat orang yang telah pun berusia. Ya. Mereka yang berusia ketika diuji berbanding dengan ketahanan anak muda, mereka sanggup untuk berhadapan dengan setiap ujian-ujian dan juga cubaan-cubaan tersebut. Nah, ini nak gambarkan bahawa ada di kalangan para ulama nanti, mereka mengatakan bahawa mengajar dan mendidik anak kecil dengan iman itu, dia adalah merupakan, akan menjadikan anak itu menjadi insan yang kuat imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu nanti kita akan lihatlah beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan anak muda ini yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian setelah daripada itu, sehinggalah kawannya itu menunjukkan kepada anak muda yang menyebabkan kesembuhannya. Anak muda itu pun didatangkan. Didatangkan kepadanya, hai anakku, kiranya sihirmu sudah sampai ke peringkat dapat menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit lepra, dan engkau dapat melakukan ini dan dapat melakukan itu. Anak itu berkata, sesungguhnya saya tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Sesungguhnya Allah jualah yang menyembuhkannya. Anak itu pun dihukum dan terus-menerus diberikan siksaan padanya, sehinggalah ia menunjukkan kepada pendeta. Pendeta pun didatangkan. Kemudian kepadanya dikatakan, kembalilah dari agamamu. Maksudnya supaya meninggalkan agama Nasrani dan beralih menyembah raja dan patung-patung. Pendeta enggan mengikut perintahnya. Raja meminta supaya diberi gergaji. Kemudian diletakkan gergaji itu di tengah kepalanya. Kepalanya itu dibelah sehingga jatuhlah kedua belahan kepala tersebut. Selanjutnya, didatangkan pula kawan karib raja dahulu. Lalu kepadanya dikatakan, kembalilah daripada agamamu itu. Ia pun enggan menurut perintahnya. Kemudian diletakkan pulalah gergaji itu di tengah kepalanya. Lalu dibelahnya sehingga jatuhlah kedua belahannya itu. Seterusnya didatangkan pula anak muda itu. Kepadanya dikatakan, kembalilah dari agamamu. Ia pun menolak ajakannya. Kemudian anak muda itu diberikan kepada tenteranya. Lalu berkata, pergilah bawa anak muda ini ke atas gunung. Naikkanlah dengannya ke gunung itu. Jikalau engkau semua telah sampai di puncaknya, maka apabila anak itu kembali dari agamanya, bolehlah engkau lepaskan. Tapi jika tidak, maka lemparkanlah ia dari atas gunung itu. Sahabat-sahabatnya itu pun pergi membawanya. Kemudian menaiki gunung, lalu anak muda itu berkata, ya Allah, lepaskanlah hamba daripada orang-orang ini dengan kehendakmu. Kemudian gunung itu pun bergerak keras, ertajaf, iaitu bergoncang. Dan orang-orang itu jatuh semuanya. Anak muda itu lalu berjalan menuju ke tempat raja. Raja berkata, ke mana tentera-tentera yang membawa kamu?
Jawabnya, Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan aku dari tindakan mereka. Anak-anak tersebut terus diberikan kepada tentera lain dan berkata, "Pergilah dengan membawa anak muda ini dalam sebuah perahu dan berlayarlah." Dan berlayarlah sampai di tengah lautan. Jikalau ia kembali daripada agamanya, maka lepaskanlah ia. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah ke laut. Tentera itu pergi membawanya. Lalu anak muda itu berkata, "Ya Allah, lepaskanlah hamba daripada orang-orang ini dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba perahu itu terbalik, maka tenggelamlah semuanya. Anak itu sekali lagi berjalan ke tempat raja. Raja pun berkatalah, "Kemana tentera yang membawa kamu?" Ia menjawab, "Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan aku dari tindakan mereka." Selanjutnya ia berkata pula pada raja, "Tuan tidak dapat membunuh saya sehinggalah tuan mahu melakukan apa yang kuperintahkan." Raja bertanya, "Apakah itu?" Subhanallah, raja berputus asa ketika itu. Tuhan boleh berputus asa. Dia tengok, akhirnya dia terima pandangan. "Okey, macam mana kamu nak mati? Aku terima ajalah." Baik, apa yang berlaku? "Apakah itu?" raja kata. Ia menjawab, "Tuan kumpulkan semua orang di lapangan, di tanah lapang, menjadi satu dan tuan salibkan saya di batang pokok. Kemudian ambillah sebatang anak panah dari tempat panahku ini, lalu letakkanlah anak panah itu pada busurnya. Lalu ucapkanlah dengan nama Allah Tuhan anak muda ini, Bismillahirrabbilghulam. Terus lemparkan anak panah itu, sesungguhnya apabila tuan mengerjakan semua itu, tentu tuan dapat membunuhku." Raja mengumpulkan semua orang di suatu padang luas. Anak muda itu disalib pada sebatang pokok, kemudian mengambil sebuah anak panah daripada tempat panahnya, lalu meletakkan anak panah di busur, terus mengucapkan dengan nama Allah Tuhan anak muda ini. Anak panah dilemparkan dan jatuhlah anak panah itu pada pelipis anak tersebut. Anak itu meletakkan tangannya di pelipisnya, kemudian meninggal dunia. Orang-orang yang berkumpul sama berkata, "Kita semua beriman kepada Tuhannya anak muda ini." Raja didatangi dan kepadanya dikatakan, "Adakah tuan mengetahui apa yang selama ini tuan takutkan?" "Baik, benar-benar demi Allah, apa yang tuan takutkan itu telah tiba, iaitu tentang keimanan seluruh rakyat." Maka raja segera memerintahkan membuat parit besar. Ini disebut oleh Allah dalam kisah Ashabul Uhdud. Qutila Ashabul Uhdud, An-Nari Zatil Waqud. Pernah baca dah ayat tersebut? Tahu tak kisahnya? Kita baca tentang Ashabul Uhdud itu, Allah gambarkan. Boleh baca dalam ayat tersebut. Allah ceritakan bagaimana keadaan. Dalam hadis ini tidak dibicarakan ketika mereka dibakar bagaimana. Waktu itu mereka dibakar, segala tentera-tentera musuh ketika itu, mereka berada dalam keadaan duduk tengok, seorang demi seorang dicampakkan. Allahu Akbar. Ini gambaran bagaimana yang berlaku ke atas orang-orang yang apabila imannya telah mengatasi segala-galanya, sehingga sanggup berhadapan dengan setiap ujian-ujian besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah dilaksanakan hal yang demikian itu, terjadilah di antara sekalian banyak orang yang disiksa, ada seorang wanita yang membawa bayinya. Ia menolak. Kemudian pada waktu bayinya ditarik untuk dimasukkan ke dalam api, tiba-tiba ibunya berasa takut, taqa'asat. Ya, dalam keadaan dia mengundur ke belakang, hendak menceburkan diri ke dalamnya. Tiba-tiba bayi itu lalu berkata, "Hai ibunda, ya ummah, isbiri, bersabarlah, kerana sesungguhnya ibu dalam kebenaran. Innaki ala haqqin." Baik, hadis riwayat daripada Imam Muslim. Contoh kesabaran dan ketabahan hati di dalam mempertahankan iman dan kebenaran yang tiada tara bandingnya. Dan demikianlah seharusnya tiap orang mukmin yang benar-benar percaya kepada Allah dan iman belum diakui benar oleh Allah sebelum mengalami ujian kesungguhan dan juga kebenarannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Baik, dalam hadis ini, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, ia merupakan salah satu kaedah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan segala maklumat-maklumat wahyu daripada Allah itu dalam bentuk kenyataan. Cerita tentang api neraka Allah, bagaimana bentuknya, syurga Allah Subhanahu wa taala bagaimana bentuknya. Allah menyebut benda yang halal, apa yang halal, apa yang haram. Arak itu adalah merupakan minuman yang haram.
Daging babi adalah merupakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Berjudi adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ketika itu menyebabkan masyarakat ataupun sahabat-sahabat Nabi pun tak berapa seronok ataupun rasa bosan. Allah cerita ni. Dan akhirnya kaedah dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tukar dengan cara membawa cerita dan juga kisah. Seronok tak cerita dan kisah? Jawapannya seronoklah. Sebab itu di kalangan kita kalau duk tengok TV, itu memang seronok. Kalau katakan ceramah, bawa kisah. Hari ini kita nak tengok filem dahulu. Okey ustaz. Okey dulu tu. Ya, kita akan sebut kata seronok. Sebab apa tengok kisah? Daripada awal sampai akhir semua kisah yang hidup dan bergerak. Dan itu memberikan kepada seseorang itu hiburan terhadap kisah tersebut. Dan kena ingat, kisah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tujuan hanya sekadar kisah, tapi sebaliknya ibrah dan juga pengajaran-pengajaran yang hendak diambil. Samalah juga kalau kita nak bawa kisah kepada anak-anak, bukan sekadar kisah tersebut, ya. Tetapi kita nak mengambil pengajaran daripada kisah-kisah yang ada daripada kisah tersebut, nak ajar kepada anak-anak supaya ambil perhatian daripada pengajaran. Jangan diulangi peristiwa-peristiwa seumpama ini. Baik, kisah yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ulama mengatakan hadis ini nak memberikan suatu gambaran tentang mukjizat Al-Quranul Karim. Hadis ini nak dibawakan ataupun merupakan salah satu di antara tanda mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan terhadap Al-Quran, sebab kisah Ashabil Uhdud itu adalah merupakan kisah yang tidak pernah didengari oleh masyarakat yang berada di bumi Makkah Al-Mukarramah. Ya, masyarakat tidak pernah mendengar tentang cerita seumpama ini. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawakan kepada mereka supaya mereka faham. Oh, ini kisah-kisah daripada umat-umat yang lalu. Yang kedua, supaya mereka mengakui bahawa orang yang bercakap di hadapannya bukan manusia biasa, tapi ia merupakan utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang dibawa itu benar. Kesan-kesan yang ditinggalkan itu masih lagi ada di hadapan kehidupan masyarakat musyrikin ataupun jahiliyah yang ketika itu melihat kesan-kesan tersebut. Baik, Allah nak bawa tentang mukjizat Al-Quran dan diperdetilkan dengan kisah yang dibawakan ini. Kemudian, selain daripada itu, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara pengajaran lain yang boleh kita ambil daripada hadis ini, seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, pertama iaitulah galakkan belajar di waktu kecil. Tadi kisah anak kecil tu, kenapa tukang sihir tersebut bila dah tua dia nak cari orang yang masih lagi kecil, gulam, budak, minta kepada raja, tuanku, kalau boleh tuanku carikan seorang budak yang bijak itu, berikan kepada saya, saya nak mengajar kepada budak tersebut tentang ilmu yang berkaitan dengan sihir. Saya nak mengajar tentang ilmu yang berkaitan dengan sihir. Kenapa tak orang tu? Kenapa tak orang-orang yang mungkin dalam keadaan bukan lagi kecil ataupun dewasa lah? Kenapa tak orang-orang dewasa? Sebab apa? Tu dah dia bagi jawapan dah tu. Jawapannya pertama, memang kalau kita semakin dewasa, semakin payah kita nak mengingati sesuatu ilmu. Semakin dewasa ini, semakin payah kita nak mengingati. Hari ini ingat, esok lupa. Esok ingat akan datang, lupa balik. Kan itu perkara biasa. Ustaz boleh ulang balik tak? Tak ingat dah sejarah tersebut. Ulang lagi, esok akan datang, ulang lagi, kita nak ingat. Tak apalah, yang penting ilmu, kita nak beramal dengan ilmu tersebut. Cuma nak memberitahu, ingatan orang-orang muda ini dia lebih kuat. Sebab apa? Sebab anak-anak kecil ketika itu belum lagi terdedah dengan soal keinginan nafsu yang ada pada diri mereka. Mereka tidak ada lagi, belum ada lagi perasaan keinginan kepada wanita dan sebagainya. Jadi keinginan-keinginan inilah yang menyebabkan dosa semakin lama semakin banyak, dan dosa itulah yang sebenarnya mengikis ingatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu budak. Yang kedua, ada satu kata-kata yang pernah disebut oleh para ulama. Dia kata apa? Ta'limus sighar kan nakshifil hajar. Mengajar budak-budak sewaktu kecil itu seumpama kita menarah ataupun kita melakarkan tulisan itu pada batu. Kita mengukir suatu ukiran itu pada batu, kan nakshifil hajar. Pada batu, sampai bila-bila pun kesannya akan wujud. Tapi kalau pada kertas, ya, kita bakar, hilang. Batu dibakar, tetap kesannya ada. Tapi kertas ini masukkan dalam air, hilang tulisannya. Tapi batu tidak. Itu nak gambarkan tentang kehebatan anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Sebab itu Rasulullah ajar kan,
kepada kita, kalau ada anak-anak yang masih lagi kecil, ajarkan mereka itu untuk sayangi Nabi, sayangi Al-Quranul Karim. Alimu awladakum thalathata hisal, ajarlah anak-anak kamu itu dengan tiga perkara: hubba nabiikum wa hubba ali baitihi wa qiraatil Quran. Jadikan mereka itu sayang kepada Nabi kamu, ajar mereka itu sayang kepada ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, ajarkan mereka itu untuk mengaji ataupun membaca akan Al-Quranul Karim, disebabkan kekuatan dan kehebatan tersebut. Baik. Selain daripada itu juga, kalau kita melihat bahawa golongan muda ini juga adalah antara golongan yang Rasulullah berikan kepada mereka itu anugerah jika mereka beriman pada Allah. Allah anugerahkan bayangan naungan yang tidak ada naungan nanti pada hari kiamat mereka akan dapat. Ya, siapa dia yang tujuh tu? Rasulullah pernah mengatakan syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang yang muda yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kelebihan-kelebihan anak-anak muda. Antara daripada itu, memang sama ada yang baik maupun yang buruk, tetap akan mencari anak-anak yang muda untuk memberikan kepada mereka pemahaman. Jadi kita ada anak-anak muda, generasi muda ini yang perlu diisi pemikiran mereka itu dengan Islam, pemikiran mereka itu dengan iman. InsyaAllah bila mereka membesar, mereka lah yang akan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, daripada pengajaran dalam hadis ini juga, hadis ini membuktikan tentang karamah yang ada pada para wali. Setiap daripada wali Allah Subhanahu wa taala ini ada karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan ini kelebihan yang Allah berikan. Ingat, wali ni walaupun mereka memiliki karamah, mereka bukan tujuan karamah itu untuk kepentingan peribadi, tidak. Tapi sebaliknya, segala karamah yang dimiliki oleh mereka itu adalah untuk kepentingan agama. Lihat apa yang berlaku kepada budak tersebut tadi setelah beriman pada Allah. Dibunuh tak ada apa-apa. Ya, campakkan di ketika itu nak dicampakkan daripada gunung, gunung bergegar minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kau jagalah diri aku ini, peliharalah aku ini daripada tentera-tentera tersebut. Allah jaga dan akhirnya berguncang gunung tersebut dan akhirnya jatuh setiap daripada tentera-tentera yang mengawasi budak tersebut. Diletakkan di laut, naik sampan. Sampan yang berada dalam keadaan biasa tiba-tiba tergulik ataupun segala tentera-tenteranya jatuh, nak menunjukkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bererti hadis ini nak mengatakan ataupun mengajar kepada kita, jadilah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak rugi pun orang yang berada dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saat mereka berada dalam keadaan sempit, saat ketika mereka memerlukan sampai kepada kemuncak ujian yang besar yang Allah berikan, waktu itu akan datang pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu nak minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu nak meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Segala yang memberi itu bukan datang daripada manusia, segala pemberian itu datang daripada Allah, dan segala mara bahaya itu bukan datang juga daripada manusia, dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, tentang keharusan berbohong. Keharusan berbohong di dalam sesuatu peperangan. Walaupun ini bukan peperangan, tapi ada kaedah-kaedah yang dibenarkan untuk kita berbohong. Tujuannya apa? Kerana maslahah agama itu sendiri. Antaranya salah satu perkara yang diharuskan untuk kita berbohong, iaitulah ketika berada dalam peperangan. Al-harbu hida', dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut peperangan itu adalah merupakan suatu tipu daya, tipu muslihat. Boleh? Sebab apa kita nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah pernah berkata dengan perkataan dalam peperangan Badar Kubra. Ingat lagi ketika itu, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pergi untuk melihat pihak musuh dah sampai di mana kedudukannya. Dan akhirnya Rasulullah bertemu dengan seorang Arab ketika itu. Ditanya, kamu siapa? Nampak tak tentera Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nampak tak tentera pihak musuh? Lantas kata orang tua tersebut, saya tidak akan beritahu segala maklumat tersebut sehinggalah saya kenal kamu. Rasulullah kata, saya akan memperkenalkan diri saya kepada kamu, tetapi syaratnya kamu beritahu dahulu kepadaku siapa, adakah kamu melihat tentera sekian-sekian. Dan akhirnya lelaki tersebut pun memberitahu, dalam tempoh sehari kemudian nanti dia akan sampai di sini, dan tentera Muhammad saya lihat begini-begini. Segala perkara tersebut diterangkan oleh Arab tadi. Dan kemudian Arab tersebut bertanya, kamu pula siapa? Ana min ma, saya datang daripada air.
Memanglah manusia kan diciptakan daripada air. Nampak difahami oleh orang tersebut, air itu adalah sebuah kawasan. Sebab ada satu kawasan disebut dengan nama Ma'ul Iraq. Ya? Dia ada satu tempat namanya Ma'ul Iraq. Tetapi Rasulullah mengatakan dia daripada air. Rasulullah tidak tipu. Tapi Rasulullah menggunakan muslihat. Difahami oleh orang lain dengan pengertian yang lain. Dan ini disebut dengan nama Tauriah. Cumanya, kata para ulama, berbohong itu boleh dengan syarat tujuannya adalah untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Budak tadi, dia berbohong. Kan rahib kata, bagi tahu nanti. Kalau sekiranya kamu takut asyik dipukul sahaja oleh tukang sihir, bagi tahu. Ayah saya ataupun keluarga saya telah menghalang saya, melewatkan pergerakan saya. Dan begitulah sebaliknya. Bila keluarga kamu berkata demikian, maklumkan kepadanya, rahib telah menghalang dan melewatkan pergerakan saya sehingga saya balik dalam keadaan lewat. Itu kan berbohong. Jadi hadis ini disebut oleh para ulama tentang keharusan berkata demikian. Samalah juga dalam bab-bab yang lain, antaranya perkara untuk merapatkan hubungan semula di antara pasangan suami dan isteri. Masalah kecil sehingga tidak membawa kepada penceraian, datang kepada seseorang yang bertujuan untuk mendamaikan, waktu itu ada perkara-perkara yang boleh dan dibenarkan tujuannya untuk kembalikan semula hubungan tersebut. Kenapa? At-talak ia halal, tapi dia merupakan abghadul halali ilallah, sesuatu yang paling dibenci oleh Allah walaupun dia halal, iaitulah at-talak. Ya, wallahu a'lam. Baik. Yang keempat, orang yang beriman pasti akan diuji tentang keimanannya. Manusia yang kata beriman kepada Allah itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Afahsibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kamu diciptakan saja? Ini kenapa ni? Saja je ustaz. Kenapa buat begitu? Saja je. Nak mengisi masa kosong kita. Dalam hidup sebagai seorang Islam tidak ada istilah saja-saja. Ya. Yang dikatakan oleh Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abas. Abas ni artinya sesajalah. Ya, dengan ain, ba dan juga sa. Tak ada manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja, tapi Allah jadikan kita tidak lain untuk beribadah kepada Allah, dan semakin dekatnya kita kepada Allah, semakin kuat ujian-ujian yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat berjaya mengatasi setiap ujian-ujian tersebut dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atasi segala ujian itu dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang berlaku kepada kalangan orang-orang yang beriman, dan mereka tetap kekal berada dalam keadaan imannya ketika mereka dibunuh dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pengorbanan dalam berdakwah di jalan Allah. Mereka yang berdakwah di jalan Allah pasti terpaksa mengorbankan sebahagian daripada hidupnya. Itu perkara biasa dalam hidup. Bila nak berdakwah, tak ada istilah dakwah tu senang. Dalam dakwah ni banyak masa yang terpaksa dihabiskan. Berfikir untuk berdakwah, bergerak menghabiskan masa beberapa waktu untuk menyebarkan maklumat berkaitan dengan Islam. Nah, segala perbuatan-perbuatan itu memang kita terpaksa mengorbankan masa yang kita ada, tapi itulah permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah pernah mengatakan kepada kita, manusia yang terbaik itu siapa? Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini identiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu adalah merupakan umat yang terbaik yang dikeluarkan ke atas manusia itu. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Dakwah yang perlu kita lakukan, pertama sebarkan segala kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam. Itu maksud daripada ta'muru nabil ma'ruf. Kamu menyeru kepada kebaikan-kebaikan. Kita memperlihatkan segala ciri-ciri Islam dalam kehidupan kita, itu disebut dengan nama al-ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah segala bentuk kemungkaran-kemungkaran yang wujud di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Segala kemungkaran itu perlu untuk dielakkan ataupun perlu untuk dicegah. Tak ada istilah kita kata tak apalah, ya, biarkan dahulu, nanti kemudianlah kami akan lakukan demikian. Tidak. Bila namanya mungkar, perlu untuk dicegah. Cuma kaedah pencegahan itu dia berbeza mengikut tahap kedudukan kita dalam hidup bermasyarakat ini. Kalau kita sebagai insan yang biasa, mungkin teguran-teguran yang perlu kita sampaikan. Adik, perbuatan ini tidak baik. Ini kan diharamkan oleh Allah. Tiba-tiba respon daripada mereka itu, mereka berkata dengan perkataan-perkataan yang kotor. Alah, boleh belah lah, contoh bahasa. Itu dulu, sekarang ni tak tahu bahasa apa. Kalau sekarang bahasa sekarang ni lagi dahsyat bila disebut tu. Saya dengar kalau dalam viral tu budak-budak muda dia bercakap, bahasa dia semua mencarut kebanyakan daripada sebutan-sebutan yang dituturkan. Sebab apa? Dah terbiasa dengan suara-suara seumpama itu. Maka pada saat ketika itu, kalaulah sekiranya perkataan itu yang disebutkan,
Maka pada saat yang serupa sabar, biarkan mereka untuk berkatakan demikian. Yang penting, inilah dia pengorbanan yang perlu dilakukan bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kebenaran dan menolong mereka yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat yang tidak boleh dinafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilangan yang cukup sedikit dalam peperangan Badar, sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam tadarruk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Abu Bakar kata, hasbaka ya Rasulullah, cukuplah, insyaallah Allah akan berikan kemenangan kepada kita wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah kata apa, Allahumma in, sekiranya kamu tidak membantu, Allahumma in tahlik hadhil isabah, sekiranya kamu hancurkan pasukan perang ini wahai Rasul, wahai Allah, lan tu'bada abada, lan tu'bada fil ardi abada, kamu tidak akan disembah di muka bumi ini selama-lamanya. Ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharap dan terus mengharap, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan dengan turunnya 1000 malaikah, bi alfim minal malaikati, ya, dengan 1000 malaikat yang ketika itu turun untuk membantu gerakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, malaikat ni kalau seorang malaikat pun dah cukup, ini sampai 1000 malaikat. Maknanya duduk relax sahaja yang lain tu, yang kerja hanya sekadar, tidaklah walaupun ditunjukkan bagaimana mereka bergerak untuk memerangi pihak musuh. Sebab malaikat ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sayapnya sahaja itu sudah digambarkan seumpama timur dan juga barat, sayapnya sahaja. Kalau jentik begitu, mati semua. Ini sampai 1000 malaikat yang turun untuk membantu tentera Islam dalam peperangan Badar. Bilangan mereka itu ataupun pihak musuh 3 kali ganda berbanding dengan umat Islam. Dan dari sudut peralatan-peralatan uddah al-harbu, ya, ataupun segala peralatan perang ketika itu, pastinya mereka lebih banyak dan lebih bersedia untuk memerangi Rasulullah, yang ketika itu Rasulullah tidak pernah menjangka akan berlakunya peperangan tersebut. Subhanallah. Tapi bagaimana keadaannya? Allah bagi kemenangan. Kenapa? Janji daripada Allah, in tansurukumullah yansurukum, sekiranya kamu menolong akan Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah akan menolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan memberikan kuat pendirian kamu dalam menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir zaman, kalau kita bicarakan nanti sampai tahap Dajjal itu turun, waktu itu kan umat Islam akan diuji, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diuji sehingga mereka kebuluran, tidak ada makanan. Subhanallah. Tapi tetap sanggupnya mereka itu bertahan. Sebab Dajjal ketika itu dia boleh mengeluarkan kawasan-kawasan yang kemarau. Tanya aja, ni kawasan kemarau kamu nak makan tak? Aku boleh hidupkan, tumbuhkan semula pokok-pokok yang ada ketika itu. Subhanallah. Sampai tahap tersebut boleh. Tapi orang yang beriman, kuat iman ketika itu, mereka tetap kekal sehingga akhirnya disebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam itu, makanan-makanan mereka adalah tasbih, takbir dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanan mereka. Mereka hidup dengan menggunakan kalimah subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak makan pun tetap sahaja hidup. Subhanallah. Itu nak menunjukkan bahawa makan itu adalah hanyalah wasilah, dia hanya perantara untuk menjadikan kenyang, tapi tak semestinya dengan makan itu boleh kenyang. Sebab itu ada orang yang hidupnya kejap makan, nanti kejap makan, time ceramah pun makan juga, bawa kuaci. Contohlah, katakan begitu. Kenapa? Tak kenyang-kenyang. Yang kita nak makan sedikit, alhamdulillah dah kenyang dah. Baik makan tak apa, cukup dan sebagainya. Tapi ada manusia yang memang tak kenyang-kenyang kan? Betul ke tak betul tu? Allahuakbar. Ya? Contoh dalam keadaan demikian. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tetap akan membantu orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai insan-insan yang tetap pendirian kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, hadis menunjukkan keharusan mengorbankan jiwanya jika membawa kepada maslahah agama. Memang membunuh diri itu hukumnya adalah haram. Kalau tanpa hak kita nak membunuh diri kita, tiba saja aja, ya Allah aku tak tahanlah ni menghadapi segala ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Akhirnya apa yang kita buat? Panjat kubah masjid negeri. Tengok masjid negeri, oh ni pengawal tak ada. Orang pergi solat Jumaat, dia pergi juga naik tangga sampai ke atas kubah. Sampai atas kubah tu duduk berdiri, meluncur daripada kubah sampai ke bawah. Mati ketika itu. Sebab apa? Tak tahan dan tak sanggup untuk menghadapi dugaan. Itu bukan ciri manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu diharamkan dalam Islam. Wala taqtulu, apa? Janganlah kamu membunuh diri kamu itu apa yang disebut oleh Allah, bukan tanpa hak.
Kita tak boleh nak bunuh diri kita, wala taqtulu anfusakum, ya. Janganlah kamu bunuh akan diri-diri kamu ketika itu, haram hukumnya. Tetapi kalau sekiranya ia bertujuan untuk maslahah agama saat ketika berlakunya sesuatu peperangan. Ini yang disebut dengan amal istishhadi. Yang menjadi persoalan itu adalah perbincangan yang diutarakan oleh para ulama. Kalau katakan dia meletakkan bom pada anggota badannya, tujuannya apa? Kalau sekiranya dia mengebom kawasan tersebut, itu tentera musuh akan terhapus. Tapi dia terpaksa membunuh diri dia semata-mata nak menyelamatkan umat Islam yang ramai ketika itu, maka perbuatan seumpama itu adalah merupakan perbuatan yang dibenarkan. Ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan sedemikian rupa sebab dia lakukan demikian kerana nak mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak, ketika itu umat yang ramai daripada kalangan umat Islam juga akan diseksa dan juga terbunuh. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang dipilih oleh budak tadi. Subhanallah. Budak tersebut tu sampai diberitahu pecahkan rahsia. Dia kata, kau nak bunuh aku juga? Ya? Nak tahu? Raja kata pun, bolehlah kau bagi tahu kepada aku bagaimana caranya. Begini caranya, diberikan jalan tersebut. Dan raja tidak pernah terfikir ketika itu, oh rupa-rupanya ni kaedah dalam bab berdakwah rupanya. Dibuat demikian, semakin terbuka. Itu semakin Islam ditekan, insyaAllah nanti Islam akan semakin tersebar di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang akan melihat tentang hakikat tersebut. Sebab itu Islam ni, dia tidak boleh disekat. Yuriduna liyudfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihan kafirun. Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, mereka mahu untuk menutup cahaya Allah, nurallah, tetapi Allah tetap akan menyempurnakan walaupun dibenci oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang mana? Yang ketujuh, hadis menunjukkan tentang keharusan mengorbankan jiwa jika sekiranya ia membawa kepada maslahah agama, kebaikan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kelapan, hadis ini juga membuktikan tentang mukjizat Al-Quran. Saya dah jelaskan tadi kisah yang berlaku dalam hadis ini sebagai penjelasan terhadap kisah Ashabil Uhdud. Itu pengajaran Allah bawakan nak menunjukkan hadis ini memperincikan lagi tentang mukjizat Al-Quranul Karim. Baik, yang kesembilan, pendidik menggunakan kisah untuk mendidik kekadang mauizah ataupun pengajaran-pengajaran yang disampaikan secara langsung tidak memberikan kesan. Jadi ada kalanya pendidik menggunakan kaedah penceritaan. Nah, ini kaedah dalam bab berdakwah. Ada kalanya penceritaan itu juga penting untuk kita bawa dalam apa pun pengisian-pengisian. Yang minat cerita, dia akan tumpukan dengan kisah dan juga cerita tersebut. Ada kalanya kaedah sebagai seorang murabbi, murabbi kena bawakan kisah-kisah dan juga cerita-cerita yang tujuannya untuk menambahkan lagi pemfokusan kepada orang yang mendengar cerita-cerita tersebut. Rasulullah, ketika Rasulullah bawakan kisah memberikan peringatan kepada kalangan musyrikin Makkah, Rasulullah bawa tentang kisah-kisah kepada mereka. Surah Al-Kahfi contohnya, kisah Ashabil Kahfi itu pada penduduk Makkah lah tu. Kisah apa lagi? Dzilqarnain yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kisah kaum Ad, kaum Samud. Kenapa Allah bawa kaum Ad, kaum Samud dan ayat itu diturunkan di Makkah? Tujuannya sebab laluan mereka ketika berdagang dan berniaga, mereka akan melalui kesan-kesan tinggalan daripada kaum Ad, kaum Samud dan beberapa kaum-kaum yang lain, Salih dan sebagainya. Nabi Salih alaihi salam. Baik. Seterusnya, yang ke 10. Sesuatu yang paling besar nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah menyeru manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam hidup kita ini, kalau kita berjaya dengan menggunakan apa cara sekalipun berjaya menjadikan seseorang manusia yang tak kenal Allah, kita berjaya menjelmakan rasa untuk mereka mengenal Allah, itu adalah merupakan sesuatu yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Ya. Apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyaka, hadis daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha, la an yahdiyallahu bika mru'un khairum min humurin na'am. Rasulullah mengatakan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada seseorang itu dengan sebab engkau. Maknanya seseorang itu dapat hidayah dengan sebab daripada kita, itu lebih baik berbanding dengan seekor binatang yang harganya tidak mampu untuk dinilai pada zaman Nabi. Seekor unta yang begitu mahal yang disebut dengan nama humurun na'am. Ya, unta yang berwarna merah. Tapi dalam keadaan unta ni memang tak jumpa. Lain kalau kita cat.
dia tidak sama dengan di China dan sebagainya, tapi unta ini unta yang cukup luar biasa, harganya cukup mahal. Harganya cukup mahal. Sekarang ada ke ustaz? Tak ada dah. Ya, unta itu tidak ada, tapi Rasulullah nak menggambarkan tidak mampu untuk diukur nilai harganya itu dengan harta yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Jadikan seseorang itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jika berjaya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal usaha kita lah. Kita nak cuba untuk memberitahu kepada masyarakat tentang Islam, sebarkan. Cuma hari ini kadang-kadang Islam pula jadi fitnah. Orang Islam benci kepada agama Islam. Itu jadilah manusia yang menjauhkan Islam, yang patutnya kita jadi orang Islam, kita pamerkan keislaman kita kepada mereka. Pamerkan Islam. Bila disebut Islam itu adalah merupakan rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam, tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Tapi jangan sampai kasih sayang kita kepada mereka sehingga menyebabkan agama kita juga berada di bawah. Itu tak betul juga. Tak apalah, kita pertahankan mereka, agama mereka pun kita pertahankan, tapi agama Islam letaknya di bawah. Itu tidak betul. Kaedah cara rahmatan lil alamin, yang dikatakan rahmat kesekalian alam itu, Islam memberikan kepada mereka kedamaian. Islam tidak pernah mengganas ataupun Islam tidak pernah menggunakan pedang memaksa mereka itu untuk memeluk ajaran Islam. Agama mereka tetap bebas untuk mereka amalkan. Tapi apabila Islam itu sudah diinjak ataupun Islam itu sudah dihina dan sebagainya, kita tidak ada jalan lain melainkan kita akan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan cara yang betul. Selain daripada itu, antara lain, orang yang melakukan kerosakan tetap akan mencari pengganti untuk mewarisinya. Itu samalah. Orang yang buat jahat, dia akan cari pewaris yang akan melakukan warisan tersebut ataupun melakukan perbuatan sama. Sebab itu, pencuri tidak akan hilang di muka bumi ini selagi tidak berlakunya hari kiamat. Dia akan lahir generasi pencuri yang akan datang. Sebab apa? Sebelum pencuri mati ini, dia akan sampaikan, aku nak ajar kepada engkau nanti amalan tersebut. Dan begitulah kejahatan-kejahatan yang lain, itu tetap sahaja akan wujud di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan hilang selagi tidak berlakunya hari kiamat. Macam kisah ini kita melihat, tukang sihir dah nak meninggal lah. Waktu itu dah nak mati dah, aku dah tua dah. Aku nak wariskan segala ilmu-ilmu aku ni kepada orang lain. Bab warisan ini perkara biasa. Ya, perkara biasa. Baik. Yang ke-12, hati manusia berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Lihat budak tadi dalam kisah ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tidak memiliki harta. Ada orang sangka cara kita nak menarik manusia supaya cinta kepada kita, iaitulah dengan cara kita bagi hadiah pada mereka. Setiap kali datang, hadiah. Siapa yang datang ke majlis ilmu pada pagi ini, ada hadiah yang disediakan. Hadiahnya apa? Rahsia. Masing-masing tahu apa yang rahsia. Tapi cukup lumayan. Dengar saja perkataan lumayan, ketika itu datang. Semuanya datang. Masya Allah, ramai sungguh yang datang pada pagi ini. Rupanya nak hadiah. Esok minggu depan tak ada hadiah. Minta maaf, minggu depan tak disediakan hadiah. Mula mengundur. Kenapa? Daripada 10 saf tinggal 1 safnya. Contoh ketika itu. Sebab apa? Kerana tidak ada habuan. Rupanya hadiah bukan jalan ceritanya. Uang bukan jalan cerita kita nak meraih kasih sayang manusia. Tapi rupanya nak meraih kasih sayang manusia kepada kita apabila kita sayang dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menjadikan manusia sayang dan cinta kepada kita adalah Allah. Sebab apa? Manusia ini sayang kerana hati mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengawal. Daripada benci boleh sayang. Saidina Umar, manusia yang paling benci kepada Rasulullah, nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya dialah orang yang paling kuat mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu, kita jaga hati manusia ini dengan kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Benci manusia macam mana pun, satu hari nanti manusia akan menyayangi. Saat mungkin ketika ketiadaan kita, waktu itu mereka akan teringat tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebab apa? Kerana hati manusia dikawal dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berlaku kepada kisah budak tersebut tadi, gulam tersebut berjaya mengislamkan ataupun berjaya menjadikan masyarakat ketika itu beriman, dan mereka sanggup untuk berhadapan dengan api yang begitu marak sekali itu, dibuat dalam satu kawah ataupun satu uhdud. Uhdud ni lebih kurang parit yang besar lah istilahnya, dicampakkan ke dalam ketika itu, dan mereka sanggup bermati-matian kerana semata-mata nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, selain daripada itu disebut pengajarannya, orang yang beriman akan menggunakan segala kelebihannya yang diberikan untuk agama mereka. Ini ciri manusia yang beriman. Dia buat untuk bukan untuk dirinya.
Segala kelebihan yang ada pada dirinya adalah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Pandai, pakar dalam bidang perniagaan. Duk ajar manusia. Okey, ni bagaimana cara dan kaedah kalau katakan kita nak berniaga, cara yang terbaik bagaimana, apa tips dia? Dia mengajar ketika itu bukan untuk kepentingan dianya. Memang kita melakukan kebaikan, Allah balas nanti dengan kebaikan pada kita. Sebab itu dalam Islam ni jangan sampai ada sifat loki untuk menyebarkan segala maklumat dan kelebihan yang ada. Ada kepakaran dalam bidang tertentu, sebarkanlah. Ya. Sebab apa? Semakin kita sebarkan, Allah akan kurniakan dengan suatu lagi kelebihan-kelebihan yang lain yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan mendatangkan hikmah, kebijaksanaan itu kepada sesiapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan-kelebihan tersebut, faqad utiya khairan katsira, sesungguhnya dia telah diberikan dengan suatu kelebihan-kelebihan yang cukup banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita mahukan dalam hidup kita. Kita nak mencari kelebihan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selain daripada itu, yang ke-14, punca kekufuran manusia adalah akibat daripada kedegilan, inad dan juga kesombongan yang ada pada diri mereka, bukan kerana mereka mampu untuk memberikan hujah atas segala perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Punca manusia yang tak beriman bukan kerana agama mereka benar, tidak. Sebab itu apa yang berlaku pada hari ini kalau kita melihat, ya. Dan ayat, kisah-kisah yang berlaku pada hari ini sebenarnya kisah-kisah yang silam. Tengok apa yang berlaku kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahimu rabbi dalam ayat juzuk yang ketiga, hajja Ibrahim rabbuhu, ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu berhujah dengan Namrud. Ya. Sesungguhnya Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Tuhan aku ini boleh menghidupkan uhyil mauta, kan, dan kemudian boleh mematikan manusia. Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Tuhan aku boleh menukarkan matahari daripada sebelah barat, ya, kemudian daripada tenggelamnya terbitnya sebelah timur, tenggelam sebelah barat, dan dia boleh tukar terbit sebelah barat dan tenggelam sebelah timur. Kamu boleh buat ke, Namrud? Fabuhita alladhi kafar. Ketika itu dia pun tercengang-cengang dengan kata-kata yang disebut oleh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dah tak dapat nak memberikan jawapan dan hujah, kita bunuh sahaja bakar. Itu perangainya. Surah Yasin yang kita baca, kisah siapa? Ingat lagi tak kisah surah Yasin tu? Kisah seorang pemuda. Siapa namanya? Dah lupa dah tu, kan? Sebenarnya Habibun Najjar. Habibun Najjar. Jadi Habibun Najjar ketika itu apa yang berlaku? Dia sanggup, dia perintahkan, tolonglah beriman dengan utusan-utusan yang datang ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutlah mereka, mereka tak minta pun upah daripada kamu. Dia nak sampaikan satu ilmu, tak minta bayaran. Ketika itu dia nak sampaikan dakwah kepada kamu, dan mereka adalah merupakan orang-orang yang diberikan hidayah dan juga panduan dalam kehidupan. Tapi apa yang berlaku ketika itu? Sampailah Habibun Najjar syahid, dipijak anggota badannya sehingga terkeluar segala bentuk isi yang berada dalam perutnya ketika itu. Syahid di jalan Allah. Kemudian akhirnya dia kata apa ketika syahid? Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau orang yang melihat ketika kematian aku ini, dia melihat apa yang berlaku. Sebab ketika itu dia telah pun melihat jannah. Udkhulil jannah. Ketika itu masuklah kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dah masuk ketika syahid, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dah setelah mereka tidak mampu untuk memberikan jawapan, mereka bunuh. Dan itulah hakikat yang berlaku pada hari ini. Kita boleh kiaskan, tengok. Memang kalau dalam Islam ni, Islam ada hujah nak mempertahankan agama. Bila orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menjawab, jalan yang terakhir mereka bunuh, halau, dan segala-gala perbuatan seumpama inilah yang akan dilakukan oleh mereka. Kenapa kita kadang-kadang tidak pernah berfikir tentang hal seumpama ini, sedangkan Al-Quran telah pun membicarakan tentang kisah tersebut dalam tempoh masa yang cukup lama kepada kita. Punca kenapa mereka tidak mahu beriman? Sombong dan kedegilan yang ada pada mereka. Orang Yahudi kenapa tidak mahu beriman? Bukan kerana mereka tidak tahu tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Berkali-kali mereka menimbulkan soalan. Tanya tentang makanan yang pertama dalam syurga. Tanya tentang Dzulqarnain. Tanya tentang Ashabil Kahfi. Pelbagai persoalan yang dikemukakan oleh mereka semuanya dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tidak mahu beriman? Hasadam min indi anfusihim. Allah jawab dalam Al-Quran.
kerana sifat degil, dengkinya mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah bukan daripada kalangan orang Yahudi. Rasulullah daripada kalangan orang-orang Arab. Ha, itu di antara sifat yang ada pada diri mereka. Yahudi, kita tahu mereka bukan menyekutukan Allah. Mereka tetap mengatakan Allah itu Esa, tapi mereka tidak mahu beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kemudian yang ke-15, hadis ini menunjukkan kisah salah seorang daripada tiga anak kecil yang boleh bercakap. Tiga orang anak kecil yang boleh bercakap. Siapa dia anak kecil yang boleh bercakap? Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada beberapa riwayat lah yang disebut. Siapa dia anak kecil yang boleh bercakap? Pertama, Nabi Isa AS. Waktu bila? Ketika ibunya dituduh sebagai seorang wanita penzina, ya, yang berzina. Oh, selama ini duduk di mihrab, rupa-rupanya dia duduk. Ada riwayat mengatakan dengan seorang lelaki yang bernama Yusuf, Yusufun Najjar. Jadi duduk dalam situ, oh, rupa-rupanya dengan lelaki ini buat bersama-sama dan akhirnya melahirkan anak ketika itu. Sampai pada tahap tersebut, Allah menjadikan ketika itu dia tidak boleh bercakap dalam tempoh masa yang tertentu. Ketika itu ditunjukkan kepada anak, kau main-main dengan aku ke? Ketika itu kan penduduk kata, kau main-main dengan aku. Ya, lan ukallimal yaumas apa? Yang ketika itu aku tidak akan bercakap dengan manusia, yang disebut dengan sawma, dalam keadaan berpuasa artinya tidak bercakap. Tiba-tiba Nabi Isa AS ketika itu bercakap, inni Abdullah, ya, sesungguhnya aku adalah merupakan hamba Allah. Itu kisah Nabi Isa AS. Yang kedua, kisah ya, Juraij, sahibu Juraij. Baik, kisah Juraij, J-U-R-A-I-J-H lah. Juraij. Baik, kisah sahibu Juraij. Juraij ini siapa? Juraij ini adalah merupakan seorang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahyang dijaga sehinggalah sampai satu ketika ibunya datang. Dia bagi salam tu, assalamualaikum ni ibu ni, ibu datang. Maka ketika itu dia terpaksa buat pilihan. Aku sedang menunaikan solat ataupun aku membatalkan sembahyang aku dan aku menyahut seruan yang disampaikan oleh ibu. Dan akhirnya dia kata, ikhtartu ibadat Allah, aku telah memilih untuk beribadah kepada Allah. Dia telah menunaikan solat. Hari pertama ibunya pun balik bila tidak ada sahutan daripada anak tersebut. Kemudian hari yang kedua, bagi lagi salam, Juraij ni ibu datang ni. Juraij tengah menunaikan ibadah solat waktu tersebut. Kemudian ibunya balik. Kali ketiga datang lagi ibu tersebut, Juraij menunaikan ibadah solat ketika itu, memilih untuk menunaikan ibadah. Habis saja tengok ibunya sudah tidak ada di rumah. Dan akhirnya ibunya telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahi aku aku minta supaya Juraij satu ketika akan diuji dengan seorang wanita penzina yang akan berada di hadapannya ketika itu. Itu sumpah daripada ibunya. Kalau kita ambil daripada hadis itu, banyaklah pengajarannya. Tapi dalam hadis tersebut, ibunya bersumpah dan memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba ada seorang wanita penzina tadi, dan akhirnya dia cuba untuk menguji Juraij. Bila mana Bani Israel ketika itu, sebab Juraij ini berlaku pada zaman Bani Israel. Bani Israel berbincang tentang kehebatan yang ada pada Juraij. Datang seorang wanita lalu di hadapan mereka, kamu nak berikan peluang kepada aku untuk aku menggoda Juraij supaya Juraij dapat bersama-sama denganku. Kata daripada Bani Israel, silakan. Dan akhirnya dia pun datang menggoda Juraij. Digodalah di hadapannya, macam-macam godaan, tapi Juraij tetap kuat beribadah kepada Allah. Sehinggalah sampai kepada satu ketika, datang di hadapan rumah Juraij itu seorang ra'il ghanam, seorang pengembala kambing. Jadi digoda pengembala kambing. Pengembala kambing apalagi dikata Chan ketika itu. Dan dia buat di rumah Juraij, berdekatan dengan rumah Juraij. Dan ditakdirkan oleh Allah wanita tersebut mengandung. Bila kandungan tersebut itu telah pun membesar, dan akhirnya bila ditanya, ni anak siapa? Ni anak Juraij. Buktinya kenapa? Ketika itu aku telah melakukan hubungan dengan Juraij. Ditanya kepada Juraij, betulkah kamu lakukan? Juraij kata tidak. Dan hampir ketika itu berlaku hukuman, Juraij kata nanti dahulu, sebelum kamu nak melakukan apa-apa kepadaku, aku nak tengok anak yang berada di dalam ini sebagai saksi kepada kamu semua. Dan akhirnya Juraij pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka budak tersebut pun mengatakan, sebenarnya bapa aku bukanlah Juraij, bapa aku adalah merupakan pengembala kambing. Lihat. Dan ketika itulah, sebab ketika itu apa yang berlaku, Bani Israel ketika itu telah merobohkan tempat ibadahnya, rumahnya telah dirobohkan. Dan waktu pada saat ketika itulah Juraij kata, tak apa, saat ketika itu aku akan buktikan bahawa aku tidak bersalah. Anak yang berada dalam perut tadi bercakap. Dan sesudah daripada itu, golongan Bani Israel pun mula minta maaf. Yuqabbiluna ra'sa, mereka mencium kepalanya dan sebagainya. Ketika itu Juraij kata, tak apalah, benda yang dah berlaku, berlaku. Subhanallah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
kisah seorang anak kecil yang ketika itu nak dicampakkan ke dalam parit besar tersebut yang dipenuhi dengan api. Waktu itu si ibu takut, anak kecil tadi kata, ya umma anti innaki ala haqqin, ya wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada dalam keadaan benar, jalankan imdi ala ma amarallahu bik, lakukan sahaja apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang kedua, riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, itu mengisahkan tentang kisah seorang anak kecil yang sedang menyusu. Jadi waktu itu si ibu dia tengok ada seorang yang kaya raya, gah ketika itu. Dia naik seekor kuda dan kemudian dalam keadaan kaya raya, kemudian dia kata, Allahumma ja'al ibni mithlahu. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah anak aku ini seumpama seperti penunggang kuda tersebut yang kaya raya. Anak tersebut dengar, dia lepaskan susuan tersebut dan kemudian dia berkata, wala taj'alni minhu, jangan jadikan aku daripada kalangannya, mithlahu, jangan aku jadikan. Terkejut si ibu tadi, anak boleh bercakap. Kemudian lalu lagi ketika itu seorang wanita yang dituduh berzina, dia telah disebat dengan pelbagai wanita tersebut itu tidak mengaku, maknanya wanita itu dizalimi ketika itu. Dan kemudian si ibu kata, Allahumma la taj'al ibni, janganlah kau jadikan anak aku mislaha, seumpama dengannya, seperti dengannya. Anak tersebut dia kata, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah aku sama seperti dia. Subhanallah. Sebab apa? Dia dizalimi. Maka jadikanlah aku ini insan yang berada dalam keadaan kebenaran, sudah saya berada dalam keadaan benar. Itu ada riwayat mengatakan demikian, tapi ada riwayat yang mengatakan kisah yang berlaku kepada seorang anak yang nak dicampakkan ke dalam api yang besar. Baik, jadi jelas sekali daripada hadis ini menunjukkan salah satu daripada kisah tiga orang manusia ataupun anak kecil yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbicara. Baik, habis daripada hadis ini berkaitan dengan pengajaran tersebut. Seterusnya masuk kepada hadis berikutnya. Ini sempat ke tak sempat? Sedikit lagi. Tak sempat. Kita ambil matan hadis ni, nanti pengajaran kita ambil dalam perbincangan. Ada soalan? Okey, silakan. Kita bincang dalam pertemuan akan datang. Apakah seorang ibu itu didengar? Okey, apakah sumpahan seorang ibu itu didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jawapannya ya. Seorang ibu bila berbicara, berhati-hati dengan percakapan dan pertuturan. Salasun la turaddu da'watuhum. Ada tiga kelompok manusia yang tidak akan ditolak doa mereka, kata-kata mereka itu. Salah satunya da'watul walid liwaladi, doa seorang bapa terhadap anaknya. Dan kalau seorang bapa itu didengar oleh Allah doanya, Allah kabulkan. Bayangkan lagi dengan seorang ibu. Sebab dalam hadis yang lain, bila ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah teman yang paling wajar untuk aku buat baik dengannya? Rasulullah kata, ummuka. Kali kedua, ummuka. Kali ketiga tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Tiga kali. Kemudian setelah daripada itu baru disebut dengan bapa kamu, abuka. Baru diikut dengan bapa. Berarti kalaulah Rasulullah kata yang terbaik itu pada ibu, bapa baru yang kedua, itu pun disebut sekali sahaja, memberikan erti doa daripada seorang ibu itu lebih kuat dan lebih didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan doa seorang bapa. Allahu a'lam. Macam mana? Okey, bagaimana doa seorang ibu yang fasik? Doa seorang ibu yang fasik itu tetap akan didengar oleh Allah kalau dia dizalimi. Doa seorang ibu yang melakukan dosa, dalilnya di mana? Tuan-tuan, saya terlupa dalam ayat. Kisah amman yujibul muttarri idza da'ah, dalam ayat tersebut. Boleh buka lagi lah ayat tu. Saya tak ingat surah yang keberapa. Itu kan kisah seorang manusia yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pergi naik kapal laut. Sampai di tengah-tengah laut, ketika itu laut bergelora. Dan akhirnya pada saat ketika itu dia kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau kau melepaskan aku ini daripada gelora ataupun daripada lautan ini, aku akan beriman kepadamu. Tiba-tiba bila Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan, dia tak jadi nak beriman kepada Allah. Maknanya ketika saat waktu itu dia berada dalam keadaan tak beriman, tapi dia doa juga pada Allah. Jadi maknanya doa orang yang kafir ini Allah boleh kabulkan? Boleh di dunia. Di hari akhirat sudah tentu tidaklah. Tapi di dunia ini boleh. Di antaranya siapa dia? Mereka yang dizalimi. Sama juga dengan fasik tadi. Fasik itu dosa dia, dosa pribadi yang dilakukan olehnya. Tapi kalau dia dizalimi, maksudnya banyak buat dosa, ustaz.
Baik, kalau mak buat dosa, kamu buat dosa tak? Ha, yalah, sebab mak buat dosa, saya pun buat dosa kat mak saya. Tak boleh. Ha, tak boleh lakukan demikian. Ya, sebab apa? Kalau ibu kita tetap berdoa, namanya seorang ibu, maka ibu perlu untuk dihormati, tetapi tidak boleh ditaati akan segala dosa-dosa ataupun segala maksiat yang diarahkan untuk kita lakukan. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi mana-mana makhluk dalam melakukan maksiat kepada penciptanya, iaitulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tidak ada soalan. Baik. Sekadar itu. Dan sebelum daripada itu, tuan-tuan, sebenarnya ada satu permohonan ni, bantuan yang dipohon oleh salah seorang daripada Bilal Masjid lah. Dia minta, ustaz boleh tak tolong? Saya cuma hanya sekadar menyampaikan kepada tuan-tuan. Ini catatan daripada beliau, saya bacalah. Ya, apa yang dicatatkan oleh beliau. Dia kata, duka citanya saya seperti nama di atas ingin memohon bantuan kewangan daripada pihak tuan untuk bayaran yuran pengajian yang tertunggak di Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk makluman tuan, tujuan utama saya memohon bantuan pendidikan ini adalah disebabkan rentetan tuntutan hidup saya yang tidak seberapa, disusuli dengan kos pengajian yang tinggi, saya memerlukan RM3,600 untuk bayaran baki yuran yang tertunggak yang perlu diselesaikan secepat mungkin pada tahun ini. Saya akan tamat pengajian. Itu sahajalah di antara catatan. Dengan bantuan ini dapatlah meringankan bebanan saya dan membayar yuran pengajian saya yang tertunggak. Jadi kalau sekiranya ada di kalangan tuan-tuan, puan-puan yang ingin memberikan bantuan tersebut, insyaAllah saya akan serahkan kepada beliau. Wallahu'alam. Seterusnya, salam ustaz, tolong. Waalaikumsalam. Tolong doakan semoga anak saya Muhammad Najib bin Muhammad Hairuddin dimudahkan untuk menjawab soalan peperiksaan UPSR. Ha? Betul? Apa dia? Ha. Dan PSRE-nya. Okay. Jadi untuk semualah insyaAllah. Supaya ingat. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Rabbuddin. Ya kana a'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. ولا تجعل فينا شكيا ولا متروتا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا طالبا إلا نجحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يسر أمورنا يا الله يسر أمورنا يا الله يسر أمورنا يا الله اللهم رزقنا النجاح اللهم رزقنا النجاح في أولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.